Hasil pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-8 Minggu 13 Agustus 2023 antara PSS Sleman versus Bhayangkara FC dengan skor akhir 3-1 untuk keunggulan dari PSS Sleman. Gol dari PSS Sleman dicetak oleh Jehat Ayub di menit ke-62 melalui titik penalti. Lalu ada gol dari Bustos di menit ke-68 dan juga Ricky Cawor di menit ke-90+1. Sedangkan satu gol dari Bhayangkara FC dicetak oleh Anderson Sales di menit ke-36. Dengan hasil ini, PSS Sleman berada di urutan ke-6 klasemen sementara BRI Liga 1 dengan koleksi 12 poin. Sedangkan Bhayangkara FC berada di urutan ke-17 klasemen sementara dengan koleksi 4 poin. Berikut ini jadwal pertandingan selanjutnya bagi kedua tim di pekan ke-9. PSS Sleman akan menghadapi Persita Tangerang Jumat 18 Agustus 2023 pukul 20.00. Sedangkan Bhayangkara FC akan menghadapi Borneo FC Jumat 18 Agustus 2023 pukul 20.00. Saksikan terus keseruan pertandingan BRI Liga 1 hanya di Indosiar dan Video.